Oke, gue Bima, vocal and sedikit synthesizer. Gue Chris di synthesizer. Gue Popo di drum lah, percussion. Oke, awalnya itu sebenarnya ada di Chris, Chris akan jawab. Jadi awal mula Basic ini terbentuk pertama dari ide untuk bikin band elektronik dengan konsep live gitu. Jadi kita bikin elektronik tapi mainnya nggak DJ atau apa. Ini udah terbentuk udah lama sebenarnya dari tahun 2000, sebelum 2010 gitu. Setelah saya ke Jakarta, kerja di Jakarta, ketemu Bima sama Popo yang kebetulan taste musiknya kita agak mirip nih, tapi ya ada masukan masing-masing, misalnya Bima tuh lebih ke indie, terus Popo lebih ke R&B, akhirnya terbentuk satu single waktu itu awal pertama ya Bim. Dan single awal yang kita bikin pertama kali itu sebenarnya musiknya udah jadi 6 bulan sebelum kita tag lirik, cuma tunjukin, "Eh Bim, gua ada musik nih, coba lu denger." Akhirnya Bima langsung nimpalin dengan lirik, langsung saat itu juga langsung jadi gitu. Spontaneous song. Ya, ya balik lagi sih sebenarnya ini kesamaan taste musik yang sama gitu loh. Terus background masing-masing memang anak band gitu loh. Kita dulu dia bandnya Popo lebih ke R&B, gue lebih ke Radiohead British. Terus dia lebih, lo mainin apa sih? Kulintang ya? Ini emang rada aneh nih. Kita juga, iya ini. Kita juga bingung bisa diajak sama dia nih sebenarnya. Ya itu tadi di tetap ada benang merah sih sebenarnya. Yaitu kalau kita rasa kayaknya pop sih sebenarnya. Itu yang akhirnya mau balutannya apapun itu gitu loh. Kayak Popo lebih R&B, tapi R&B-nya pun juga yang nggak terlalu soul black-nya nggak terlalu berat gitu. Yang gue masih bisa terima, gue masih bisa dengerin. Begitu juga Chris gitu. Dan ketika gue juga coba kasih referensi gue ke mereka, mereka juga bisa terima gitu loh. Dari kesamaan itu akhirnya kita ngobrol di satu visi musik yang sama juga gitu loh. Dan kalau mau lihat sekarang kan perkembangan zamannya, era digital ini, lo nggak harus repot-repot alatnya gitu loh untuk konvensional. Ya konvensional lo pakai drum, bener-bener bentukan drum, tapi sekarang udah bisa kita kita istilahnya kita custom gitu musiknya, sama alat-alatnya pun juga bisa untuk ngeluarin kualitas yang juga nggak kalah kerennya sama alat-alat musik yang full set sih. Basics sebenarnya sih yang cocok Chris nih, tapi gue coba menjelaskan deh. Kalau Basics tuh sebenarnya kata dasar itu dari besik itu artinya satu dalam bahasa Bali. Besik itu satu. Ya, cuman mungkin biar agak ke zaman sekarang kita modif dikit, tambahin XXS jadi Basics gitu. Sebenarnya itu karena kan Chris kan kebetulan orang Bali, domisili Bali. Terus materi awal kan Chris yang bawa kan ke Jakarta. Jadi ya mungkin kita ngambil basicnya dari Bali. Mau nambahin? Tuh, apa sih nawang nih? Iya, nama Basics ini yang pertama kali iya menasbikan itu si Bima sendiri sebenarnya. Dia nanya ke gue, "Chris, besek tuh artinya apa?" Satu gitu. Gue ingat banget itu kita lagi makan sate di gang gitu. Lagi makan sate di gang, pesen, terus akhirnya ngomong, "Iya, emang beneran. Lagi makan sate apa ya?" gitu. Pertama lupa dia, kayak koki kan ini otaknya. Terus pertama kali nama yang kita
pikirkan waktu itu adalah silofon atau apa gitu. Ah, silofon. Terus menurut gue kurang kece aja, kurang keren. Akhirnya dia bilang, kalau basics itu apa artinya? Oh, satu. Wah, itu boleh juga sih gitu. Ya di pikiran gue juga adalah satu, karena kita juga dari tiga ini bisa sinergi jadi satu gitu untuk bikin satu buah karya. Oh ya udah, satu itu kan artinya banyak gitu. Itu sih. Sebenarnya filosofi nama itu sih yang bikin kita kayak ada satu, karena kita backgroundnya orang kreatif ya. Jadi memang harus ada satu konsep yang jelas nih untuk Besix gitu loh. Jadi pertanggungjawaban lah. Kalau Besix mainnya di Tegal, mungkin gue akan dimarahin nih. Apaan sih lu? Kalau Besix di Bali, oh ya udah. Besix di Bogor, apalagi? Saya bisa dimarahin nih. Iya, pertanggungjawaban itu sih sebenarnya. Terus sama, iya Bali tuh menurut kita satu apa ya, bisa menularkan atau bisa ngeluarin karya-karya yang kita rasa tuh bisa sesuai dengan konsep Besix gitu loh. Kayak contohnya musik-musik itu banyak pengaruh pantai kalau mau didengerin lebih dalam lagi. Kalau terus juga beberapa teman kalau dengerin musiknya Besix tuh gue pengen adalah es kelapa duduk di pinggir pantai sore-sore nunggu sunset. Iya, kayak gitu. Nah, jadi dari situ kita juga ketika kita lempar single ini, semua orang ngasih arahannya begitu gitu. Wah, ini gue dengerin gini, gue dengerin gue lagi gini. Jadi dari situ juga makin memperkuat kita untuk ya udah kita coba capture Bali yuk gitu sih.